Hari ini rakyat memberi signal. Sudah penat ditipu dan diperbodohkan dengan dasar dan polisi yang tidak pro-rakyat. Sejarah baru dilakar hari ini apabila calon Perikatan Nasional, calon Parti PAS, menang besar, menang bergaya dalam pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang dengan majoriti yang meningkat 4 kali ganda. Calon Perikatan Nasional, Abidin Ismail, telah berjaya menewaskan calon Pakatan Harapan yang cukup-cukup kuat, iaitu Dr. Johari Arifin pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap Pulau Pinang secara rasmi hari ini. Pegawai Pengurus Pilihan Raya Khairul Nizam Hashim mewakili SPR mengumumkan kemenangan calon Parti PAS dan Perikatan Nasional di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi di Dewan Serbaguna Jawi Pulau Pinang semalam. Paling dahsyat, paling sadis. Calon Perikatan Nasional, calon Parti PAS memperoleh undi yang cukup besar dalam perang PRK Dun Sungai Bakap Pulau Pinang dengan memperoleh 14,489 undi. Menewaskan pencabarnya yang cukup kuat daripada Pakatan Harapan, Dr. Johari Arifin hanya meraih undi 10,222 undi sahaja. Keputusan rasmi ini adalah selari dengan ramalan Jufazli Syi Ahmad. Yang mana saya telah memberi signal awal, Perikatan Nasional boleh menang jika semua parameter politik yang saya bentangkan sepanjang kempen perang saraf PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang dicerap dengan begitu baik. Begitu juga dengan calon Pakatan Harapan. Saya telah menggariskan beberapa petunjuk politik bahawa parti Kerajaan Madani boleh kalah jika isu panas gagal diselesaikan dan dijawab begitu baik di hadapan pengundi-pengundi Dun Sungai Bakap Pulau Pinang. Akhirnya, analisis hipotesis politik ini menjadi kenyataan apabila Perikatan Nasional menang besar secara mengejut dalam PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang dengan majoriti 4 kali ganda meningkat berbanding pilihan raya negeri 1 tahun lalu dengan margin majoriti yang sangat-sangat luar biasa. Perikatan Nasional menang PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang, menewaskan Kerajaan Madani dengan majoriti 4,267 undi. Persoalannya, kenapa calon Pakatan Harapan yang sangat hebat, yang sangat popular itu dan sangat berkarisma itu boleh kalah dengan sangat-sangat teruk dalam PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang? PMX telah memberi kenyataan media rasmi menerima kekalahan ini selepas SPR mengumumkan calon Perikatan Nasional, calon Parti PAS, Abidin Ismail, menang besar dalam PRK tersebut. Saya petik kenyataan PMX. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menghormati suara rakyat dan terima kekalahan di Dun Sungai Bakap Pulau Pinang.
dalam satu catatan media rasmi, dalam semua platform media sosial Perdana Menteri ke-10, menyatakan, Gabungan Kerajaan Perpaduan menghormati suara rakyat dan menerima kekalahan calon Pakatan Harapan pada pilihan raya kecil Dun Sungai Bakak Pulau Pinang semalam. Selaku Perdana Menteri, saya dengan penuh tawaduk menerima suara rakyat Dun Sungai Bakak yang berlangsung ketika negara sedang meniti fasa penyesuaian dengan gelombang perubahan yang sedang giat dilaksanakan di bawah Hala Tuju Baharu Kerajaan Madani. Kerajaan Madani menginsafi keputusan ini dengan menggilap azam memperhebat usaha membela nasib rakyat dan sekaligus menjayakan agenda mengangkat martabat dan darjat rakyat serta negara. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata lagi, dengan dasar dan komitmen yang jitu, gabungan perpaduan akan terus mengukuhkan kesatuan dalam pelaksanaan dasar dan inisiatif bertepatan dengan realiti hari ini dan anjakan baru negara yang sedang berjalan. So, dengan nada kecewa PMX yang mengisytiharkan Pakatan Harapan kalah akibat suara rakyat di Dun Sungai Bakak Pulau Pinang, ia adalah satu signal politik daripada rakyat. Rakyat sangat kecewa dan sangat tidak berpuas hati dan cukup penat untuk ditipu. Dalam semua janji-janji manifesto pilihan raya, punca utama calon Pakatan Harapan kalah dan tewas dalam PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang adalah kerana rakyat tidak mahu harga minyak petrol dinaikkan selepas PRK Dun Sungai Bakap ini. Ketakutan, kebimbangan dan kerisauan pengundi-pengundi Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang secara majoriti, mereka membuat pendirian muktamad. Mereka mengundi calon pembangkang iaitu parti PAS Bersatu dan Perikatan Nasional adalah kerana majoriti rakyat tidak mahu harga minyak petrol, harga bahan api ini dinaikkan oleh kerajaan PMX. Oleh sebab itu, ini antara faktor terbesar sentimen suara rakyat yang secara senyap-senyap menegur kerajaan PMX dengan kekalahan Pakatan Harapan Kerajaan Madani dalam PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang buat julung-julung kalinya. Selepas lebih setahun pemerintahan kerajaan PMX, Kerajaan Madani di Putrajaya, ini adalah kekalahan pertama di musim pilihan raya kecil sebelum kita mengadakan PRU16 dalam tempoh 3-4 tahun dari sekarang. Saya secara peribadi ingin menyatakan bahawa kenaikan harga diesel juga menjadi salah satu faktor kenapa pengundi-pengundi Melayu, Cina, India secara majoriti tidak keluar buang undi untuk calon Pakatan Harapan. Kerana isu kenaikan harga diesel ini, dasar rasionalisasi subsidi itu gagal disampaikan dengan cukup sempurna oleh pasukan penerangan kerajaan PMX berkaitan
penyasaran subsidi yang ditarik balik ke atas orang-orang kaya. Oleh itu, jika kita ditanya oleh kerajaan PMX dan kerajaan Madani, kenaikan harga diesel di Malaya menjadi salah satu faktor utama juga yang membantu calon PAS Bersatu dan Perikatan Nasional menang besar PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang. Sehubungan dengan itu, calon Pakatan Harapan yang mempunyai PhD tewas dengan calon Perikatan Nasional yang hanya ada sijil ISO disebabkan reputasi kerajaan Madani yang dianggap oleh rakyat menipu janji-janji manifesto pada pilihan raya yang lalu, yang mana PMX pernah berjanji untuk menurunkan harga minyak tetapi sebaliknya berlaku, iaitu harga minyak diesel dinaikkan. Secara terbuka, rasionalisasi subsidi oleh kerajaan PMX itu adalah baik dan wajar untuk selamatkan ekonomi negara. Malangnya, apabila janji-janji PMX beberapa tahun lalu dalam kempen-kempen politiknya berjanji untuk menurunkan harga minyak jika berjaya menjadi Perdana Menteri, terus diungkit dan dibangkitkan sepanjang musim pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang. PMX menjawab secara berseluruh di Parlimen, di Dewan Rakyat dan menganggap isu ini isu picisan. Tetapi bagi rakyat, janji-janji PMX untuk menurunkan harga minyak menjadi beban terbesar kepada calon Pakatan Harapan dalam PRK Dun Sungai Bakap, menjadi mangsa kekalahan dalam pilihan raya kecil kali ini. Sememangnya, kenaikan harga diesel bercanggah dengan janji-janji manifesto PMX sebelum beliau menjadi Perdana Menteri. Dan hal ini telah diakui oleh PMX. Beliau gagal menurunkan harga minyak, harga bahan api untuk rakyat Malaysia. Hasilnya, kerajaan PMX tertekan, terkejut dan terkesima dengan keputusan suara rakyat dalam PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang. Sejujurnya, kekalahan Pakatan Harapan Kerajaan Madani, Kerajaan PMX ini telah membawa kepada satu gelombang persepsi politik bahawa kerajaan PMX berisiko untuk kalah dan tumbang PRU-16. Rafizi Ramli, dalam satu temu bual di luar negara, menyatakan akan ada kejutan yang diumumkan oleh kerajaan PMX yang persis serupa dengan kejutan kenaikan harga diesel. Maka isu ini telah membangkitkan kemarahan rakyat untuk menghukum Kerajaan Pakatan Harapan Kerajaan Madani dalam PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang. Seperti yang saya katakan sepanjang kempen PRK ini, Pakatan Harapan sebenarnya ada peluang untuk menang tipis. Tetapi ya, calon PAS Bersatu dan Perikatan Nasional memainkan sentimen anti Anwar Ibrahim
yang dianggap oleh mereka menipu dan berbohong tentang janji menurunkan harga minyak bahan api. Suka atau tidak, setuju ataupun tidak, sejak kenaikan harga diesel, kepercayaan rakyat kepada kerajaan PMX, Kerajaan Madani, merosot. Seperti mana saya telah nyatakan beberapa minggu lalu, populariti kerajaan Anwar sedikit merosot berbanding dengan kempen politik PRK DUN KKB di Selangor. Hasilnya, ia memberi impak kepada keputusan PRK DUN Sungai Bakap. Suara rakyat sangat-sangat kecewa dan sangat-sangat marah apabila kerajaan PMX gagal menunaikan janji untuk menurunkan harga minyak bahan api. Sebaliknya, kerajaan PMX merancang untuk menaikkan harga minyak Petron 95 seperti yang diakui oleh Rafizi Ramli, dan juga kenaikan harga minyak diesel yang sedia ada di Malaya. Faktor kemenangan calon PAS Bersatu dan Perikatan Nasional dalam PRK DUN Sungai Bakap di Pulau Pinang turut disumbang oleh naratif politik pembangkang yang pro rakyat. Secara timbang taranya, kalau anda semua perasan, kerajaan PMX dan kerajaan Madani tidak memanfaatkan naratif pro rakyat seperti apa yang mereka pernah guna pakai sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Parti PAS Bersatu dan Perikatan Nasional dilihat sebagai parti yang pro rakyat. Maka mesej politik ini lebih mudah difahami oleh pengundi-pengundi Melayu, Cina, India, pengundi muda, belia, warga tua, warga emas di kawasan DUN tersebut. Maka bertitik tolak daripada perkara itu, sebenarnya bukan sahaja pengundi Melayu yang pangkah calon sijil ISO Perikatan Nasional itu. Tetapi ada pengundi Cina, pengundi India yang turut menyokong dan buang undi untuk memilih calon Perikatan Nasional menang dalam PRK DUN Sungai Bakap di Pulau Pinang. Jumlah pengundi yang keluar dalam PRK DUN Sungai Bakap bagi kaum Melayu adalah sangat ramai. Lebih kurang 70% pengundi Melayu buang undi. Lebih 50% pengundi India turut keluar mengundi. Dan hanya lebih 40% sahaja pengundi Cina yang keluar buang undi untuk tahun 2024 dalam PRK DUN Sungai Bakap, Pulau Pinang. Ada ramai pengundi Cina dan pengundi India yang tidak keluar mengundi kali ini kerana sentimen politik pengundi Cina, pengundi India adalah ada ramai yang kecewa dengan kerajaan Madani, kerajaan PMX di Pulau Pinang maupun di Putrajaya. ...70% pengundi Melayu. Hampir kesemuanya memangkah calon Perikatan Nasional. Kerajaan PMX, kerajaan Madani dilihat tidak pro Melayu, malah paling mengerikan pengundi Melayu yang pro UMNO buat kali pertama swing
tidak memilih calon kerajaan Madani, sebaliknya mereka mengundi calon Perikatan Nasional. Berdasarkan dapatan data, selepas kenaikan harga diesel dan selepas banduan Najib gagal menjadi tahanan rumah dan gagal mendapat pengampunan penuh, pengundi-pengundi Melayu semakin ramai memilih calon Parti PAS Bersatu dan Perikatan Nasional dalam PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang. Oleh hal demikian, prestasi kerajaan PMX Kerajaan Madani selama lebih satu tahun di Putrajaya di Pulau Pinang sedikit merosot sehingga gagal menjaga kepentingan rakyat kaum Melayu, Cina, India secara saksama. Isu banduan Najib Razak ini adalah salah satu variable, salah satu angkubah dan salah satu penyebab kenapa kerajaan Pakatan Harapan dan UMNO BN kalah teruk, kalah secara mengejut PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang. Kerana sememangnya pengundi Melayu daripada parti UMNO sangat marah dengan kerajaan PMX setelah banduan Najib tidak bebas dari penjara Kajang dan tidak dapat jadi tahanan rumah. Maka undi protes, undi mogok telah dizahirkan hari ini, bukan sahaja dalam kalangan orang Melayu, orang muda, orang belia, tetapi dizahirkan sendiri oleh pengundi Cina, pengundi India yang juga tidak berpuas hati dengan prestasi kerajaan PMX, Kerajaan Madani di Pulau Pinang dan Putrajaya. Nurul Izzah Anwar yang berkempen sepanjang PRK Dun Sungai Bakap di negeri tersebut menyahut keputusan pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap semalam sebagai tekad untuk bermuhasabah diri. Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar berkata meskipun kalah, parti itu akan berusaha melakukan perubahan demi masa depan Pulau Pinang dan Malaysia yang lebih baik. Nurul Izzah menyatakan mereka kalah kerana fitnah dan naratif politik yang tidak berpihak kepada kerajaan Madani. Dan Nurul Izzah menegaskan kekalahan ini diambil dengan penuh tanggungjawab sebagai isyarat untuk bermuhasabah dan mengingatkan kita bahawa kita tidak boleh terlalu selesa serta kerja-kerja untuk meyakinkan rakyat tidak boleh terhenti. Naratif dan propaganda politik pembangkang berjaya kali ini dalam PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang untuk terus memberi kritikan ke atas kerajaan PMX di Putrajaya. Isu air di Dun Sungai Bakap Pulau Pinang yang dipersalahkan adalah kerajaan DAP, PKR, Amanah dan UMNO di Pulau Pinang. Masalah-masalah rakyat di kawasan Dun Sungai Bakap Pulau Pinang tidak dapat diselesaikan, isu pembangunan sosioekonomi, dan akhirnya yang dipersalahkan adalah PKR, DAP, Amanah dan UMNO yang menyaksikan kekalahan cukup mengejut. Kalah majoriti yang cukup besar, lebih 4,000 undi dimenangi oleh calon Perikatan Nasional.
Sebagai konklusi, sudah tiba masanya PMX dan Kerajaan Madani di Putrajaya untuk berubah kembali kepada akar perjuangan, iaitu membela rakyat dan mengutamakan rakyat. Kerajaan PMX dan Kerajaan Madani ada peluang untuk membaik pulih imej politik mereka dalam semua isu ekonomi politik di negara ini. Jika kekalahan ini dianggap sebagai kekalahan remeh temeh, ia amat berisiko untuk Kerajaan Madani, PKR, DAP Amanah dan UMNO untuk kalah PRK Dun Nenggiri dan juga boleh kalah secara mengejut pilihan raya kecil 6 kerusi parlimen jika dikosongkan oleh Speaker Dewan Rakyat. Kerajaan PMX dan Kerajaan Madani boleh kalah. PRU-16 akan datang. Jika dasar dan polisi tidak pro-rakyat. Sekian. Syabas dan tahniah kepada Parti PAS Bersatu dan Perikatan Nasional yang menang besar, menang bergaya PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang, mengalahkan calon yang cukup hebat daripada Pakatan Harapan dengan undian lebih 14,000 undi. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat. Terus menang dan terus menang suara sakti keramat rakyat dalam percaturan kuasa negara Malaysia. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agung, Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu, takziah kepada Kerajaan PMX. Semoga kekalahan PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang akan terus dapat memperbaiki semua dasar dan polisi kerajaan untuk lebih banyak mendengar suara rakyat. Sekian, terima kasih.